Abdullah bin Rijazi yang terkenal dengan sebutan Syarmo. Iku ngarteni zuhud itu apa? Zuhud itu ada muta'arufil qalbi bi ghairillah. Di arti ini niki boten kumantil liyane Allah. Sing dikumantili namo Allah. Boten kumantil liyane Allah. Liyane Allah itu apa? Dunyo. Niku liyane Gusti Allah. Gak kumantil niku. Baju satu siapa? Ini termasuk wabe barang sing menghalang-halangi usul maring Allah. Itu lihat itu siapa? Sing menghalang-halangi usul maring Gusti Allah pengin keramat. Jadi ojo sampai lakoni wirid dan lakoni poso, lakoni suluk, lakoni tonikoh pengen keramat, ojo sampai. Karena pengen keramat itu termasuk penghalang, penghalang. Perintai unto ribal istiqomah, walatan unto ribal kamar. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Janganlah kamu orang yang mencari karomah. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah perintah Allah, itu disenangi Allah. Tapi kalau karomah disenangi nafsu. Disenangi nafsu. Ono Pontoriko takon iku wis pirang taun ke Pontoriko umur enten swidak taun pun saged mabur dere saged yang beri raja takon iku iso mabur api aja kampus kami iku dawuh nek ono wong bisa mlaku ning dhuwure banyu bisa mabur ning awang-awang, bisa silo ning awang-awang, bisa ngelempit waktu, bisa ngelempit bumi, satu jam bisa mengelilingi dunia. Jangan terpengaruh, jangan tergiur. Sekarang lihat dulu orangnya, bagaimana ia melakukan syariat. Syariat ini apa? Ya boleh lakoni perintah Allah. Ya boleh tinggal larangan Allah. Gila. Ora bapak. Sampai kelingan ini kuaturan dan orang mau ngaku dari wali aku. Bareng berdua Syabi Yazid ternyata meludah ke arah indah. Balik agak percaya di wali ini Allah. Wali ini Gusti Allah mesti cukup ada di Rasulillah. Rasulullah genting di orang mau ngidu ke arah indah. Apa jawab ke itu? Ojo tertipu, ojo tertipu. Ini masalah satu jam mengitari bumi, mengitari dunia. Kalah sama iblis. Iblis itu orang sampai saja. Satu menit sudah bisa milik jagat. Sampai terpinteri karumah bisa mabur. Isi kalah sama burung lah. Sapi terpinteri wong bisa melakukan beri banyu isi kalah di iwak laut. Kalau bapak ojo tertipu, ojo tertipu mulani ngelakoni opo-opo ojo karumah, ojo karumah. Kalau bapak cak terusi mani ojo muka sabar. Muka sabar itu hatiku tersingkap tampilnya. Tampilnya ku tersingkap, tampil yang menghalang-halangi melihat barang gaib.
ingin nanti menku jelasakan datang penjenengan. Mau muka sama kuam.